Halo teman-teman, selamat datang di channel tentang tanaman. Kali ini kita akan membahas tanaman hias yaitu Kamboja Jepang atau Adenium. Kamboja Jepang ini adalah tanaman hias yang bagian akarnya menyerupai umbi. Batangnya besar dan tidak berkambium. Bentuk daunnya bermacam-macam, ada panjang, lonjong, runcing, kecil dan besar. Warna bunganya juga bermacam-macam. Bunga ini disebut juga dengan mawar padang pasir atau desert rose. Karena berasal dari daerah kering, tanaman ini tumbuh lebih baik pada kondisi media yang kering dibanding terlalu basah. Disebut sebagai Adenium, karena salah satu tempat asal Adenium adalah daerah Aden atau ibu kota Yaman. Ada beberapa jenis asli Adenium yaitu Adenium arabicum dan Adenium obesum. Oh ya teman-teman, ada beberapa hama yang sering menyerang Adenium ini, yaitu ada aphid, sejenis kutu berwarna kuning yang biasanya hidup berkelompok. Lalu yang kedua ada mealybug, yaitu kutu berwarna putih dan memiliki tepung dan lapisan lilin seperti kipas pada tubuhnya. Dan yang ketiga ada fungus, yaitu hama yang menyerupai nyamuk berwarna hitam. Dan ada root mealybug, bersembunyi di media tanaman yang lembab karena kutu ini menyerang akar tanaman. Selain akibat cuaca, penyakit Adenium juga disebabkan oleh bakteri, infeksi, jamur, dan virus. Cara mengatasinya yaitu dengan memelihara kebersihan lingkungan dan perawatan yang baik. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen untuk pembahasan lainnya, dan subscribe. Terima kasih.